pada akhirnya kita telah menyelesaikan pemusatan diklat bagi calon paskibraka Provinsi Bali dengan selamat. Sebagai akhir dari pemusatan diklat, para calon paskibraka mengukuhkan diri dengan kode kehormatan berupa Dharma Mulia Putra Indonesia dan Ikrar Indonesia. Dan mengaturkan puja pengastuti hadapan yang dewasa pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022, saya Gubernur Bali dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Bali tahun 2022 yang akan bertugas pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara.